واخلف لي خيرا منها. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. Ini boleh nanti kita nanti imam susahnya rezeki. Ya Allah, berikanlah kepada aku, ganjarkanlah kepada aku di atas musibah yang melanda ini dan gantikannya yang lebih baik. Maka doa ini diamalkan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah, menjadi pakaian bagi Ummu Salamah. Kita tak, kita bila ada masalah baru nak amal doa. Bila ada masalah baru jadi doa, baru nak baca ayat Quran. Ya, jadi tak, tak musibah lagi dan diamalkan oleh Ummu Salamah. Salamah amal-amal masalah orang ini. Waktu Al-Quran menjadi pakaian kepada mereka. Bila mereka baca di hati selalu, sahabat-sahabat Nabi kan, salah seorang ketua kabilah kena sengat kala jengking, dan diminta kepada sahabat ni ubat. Nampak sahabat ni ubat, baca Fatihah saja sembuh selalu dengan berkat ayat Al-Quran. Tapi Al-Quran ni menjadi pakaian bagi para sahabat Nabi SAW. Baca sekali di hati selalu. Kalau kita, saya baca sekali di hati selalu. Kita pelikir pula. Kalau rumah sakit je, kita pelikir. Allah Ustaz ni datang. Tak jadi apa. Maka doa ini menjadi pakaian bagi Ummu Salamah, Ummu Mukminin, mak kita semua. Maka menyaksikan dalam perang, perang apa? Perang Uhud. Tak. Perang Uhud menyaksikan 70 yang gugur mati syahid. Di antaranya ialah Abu Salamah. Abu Salamah gugur dalam perang tersebut. Maka Ummu Salamah yang mengamalkan doa tadi ternanti-nantilah siapakah yang akan menjadi pengganti bagi Abu Salamah yang saleh, yang baik, yang sebegini. Karena doa yang diajar tadi mesti diganti dengan lebih baik. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah kepada aku dan kepada aku datang musibah sama mati. Wakhluf li khayr, ganti yang lebih baik daripada itu. Nak cari siapa lebih baik? Tiba-tiba yang menjadi pengganti siapa? Bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tentu. Afdal khalqillah wa a'zham khalqillah, sebaik-baik penciptaan Nabi Sallallahu menjadi pengganti. Apa yang ke awal Nabi Sallallahu dia tolak juga bantuan muslim si maksiat. Dan dia kata kepada Nabi, aku mempunyai anak. Aku mempunyai anak ramai, jika kawin Nabi macam mana? Dan juga aku ni ada sifat cemburu jika Nabi mempunyai isteri-isteri yang lain. Susah. Buat cemburu selalu. Zaman dulu dah aku dah cemburu. Bukan zaman sekarang. Nabi jawab apa? Nabi kata ada pun anak-anakmu, anak-anakku juga. Ada pun sifat cemburu itu akan aku doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dihilangkan. Doa yang ni saya tak jumpa lagi lah. Tak, kalau jumpa boleh kita kongsikan. Supaya tak jumpa, tapi tak jumpa, tak tahu. Jadi doa ini sentiasa jadi pakaian. Maka dapat berhati. Kita gitu juga. Ada orang yang ustaz, saya takut nak amal doa ni ustaz. Takut ni suami mati bila. Eh, tak semesti. Bukan baca doa ni suami mati. Tak. Tak apalah kalau suami mati, kahwin orang lain pula. Maka nak cerita doa tadi berkait dengan qalb, berkait dengan hati tadi. Nabi bila berada di rumah sama Nabi baca doa. Apa dia doa ni semua orang tahu. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Atau ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika, ya musharrifal qulub, syarif qalbi ala ta'atika. Doa ini Nabi tak permis baca, semua hafal. Wahai Tuhan yang muqallibal qulub, membolak balikkan hati manusia. Tsabbit qalbi ala dini, tetapkanlah hatiku ini di atas agamu dan di atas ketaatan kepada Mu ya Allah. Nabi tidak permis. Bila Ummu Salamah tanya, wahai Nabi, kenapa kamu tak berjalan? Aku melihat kamu permis. Bila Nabi baca doa, Nabi tak tertinggal dah. Nak ajar satu tahun sekali, nak ajar kepada kita. Dan doa ini pun lafaz dia, lafaz untuk seorang. Tabit qalbi, datanglah hadis tabit qalbi. Kekalkan hatiku, ada setiap orang boleh baca. Tuh, imam baca dalam semayang, bagus lah. Dalam semayang, kita baca-baca lah, kita nak sama-sama juga. Tapi biar ada masa tak
ada doa sama orang patut ada. Itulah mata senjata kita, buah sepele kita, buah kita biar ada. Jangan kita hanya harap pada orang saja doa kita, kita tak nak tanya. Sebab kalau kita banyak hadis-hadis Nabi ajar, doa datang dengan suami ataupun perenang untuk kita sendiri, kita kena baca sendiri. Jadi kita kena banyak amal doa doa. Dan ya Muqallibal Qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Kekalkan hatimu dalam agama dan ketaatan.